بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'zumin Alhamdulillahi rabbil alamin Iman akhbar rahimakumullah Di dalam uh, pertemuan kita kali ini insyaallah uh, Kelanjutan pembahasan sebelumnya kita akan bahas Ya, di mana beberapa hal yang pernah kita ulas di dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk apa Safi, ya, untuk Safi atau Al-Mahjur Alaih itu tidak bisa berikrar, kecua uh, pada masalah harta gitu, tidak bisa berikrar kepada pada masalah yang sifatnya itu mal atau harta. Tetapi, kalau ikrarnya bersifat pada masalah yang sifatnya, misalnya selain harta, misalnya talak ataupun khulu yang hubungannya dengan masalah firoknya atau terpisahnya suami istri bukan dalam masalah fidanya maka itu pun di, itu diterima. Adapun masalah yang berhubungan dengan harta itu tidak diterima atau ikrar dalam masalah harta itu tidak diterima dari sang safi. Begitu pula misalnya ikrarnya sang safi itu untuk masalah-masalah yang lainnya misalnya e, membunuh itu diterima karena tidak ada hubungan sama uang atau sama harta atau sama e, sesuatu yang e, ibaratnya e, yang hubungkan sama mahjur alaih yang bersifat harta. Dan juga pernah dibahas bahwa mufallas diterima ikrarnya untuk masalah yang sifatnya itu e, untuk misalnya di sini hutang, hutang sebelumnya ataupun hutang kemudian itu diterima ikrarnya. Adapun selainnya itu tidak diterima. Dan juga untuk anak kecil yang balik, uh, apa untuk anak kecil yang balik, kalau misalnya dia uh, mengaku bahwa dirinya telah misalnya uh, apa ibaratnya uh, muncul bulu kasar di bawah uh, apa pusar, ya maka dia harus diuji ya atau diperiksa ataupun yang telah mengaku bahwa umurnya telah mencapai umur balik, maka itu pun harus di, dibuktikan secara jelas harus ada buktinya itu adapun kalau misalnya dia bermimpi atau ikhtilaf itu harus diminta sumpahnya nah eh, dan juga untuk muktor lahu atau orang yang akan menerima ikrar itu kalau eh, itu harus sesuatu yang sekiranya itu bisa atau kabiliyah untuk mendapatkan ikrar atau sesuatu yang bisa menerima ikrar tersebut tidak bisa misalnya ikrar untuk misalnya kambing misalnya, misalnya ikrar e, kambing atau hewan itu, itu tidak bisa mukar lauh tidak bisa demikian kecuali kalau misalnya dikatakan bahwa ini tali ini adalah milik kambing ini nah itu bisa kalau demikian bisa atau misalnya e, apa karpet ini e, milik misalnya tempat masjid ini itu bisa walaupun mukar lauhnya atau masjidnya adalah e, ibaratnya e, bukan manusia gitu, tapi itu bisa tetapi kalau misalnya dalam hal-hal yang lain e, yang tidak bisa menerima ikrar itu tidak bisa nah kalau misalnya al lahu itu menolak atau tidak membenarkan ikrar yang ada dari sang mukir misalnya padahal keuntungan baginya tapi dia tidak menerimanya misalnya sang e, mukir mengatakan bahwa saya memiliki hutang kepada eh, apa ini ini apa uangmu eh, ini uang adalah milikmu tapi sang lahu itu tidak menolaknya itu bukan uangku maka dalam kondisi seperti ini bahwa tugas seorang mukir itu sudah lepas dari tugas taklifinya itu e, kalau berupa benda maka bendanya itu e, apa ibaratnya yang ditolak oleh mukorlahu itu tetap pada di sisi sang mukir atau di sisi hakim sampai jelas barang itu milik siapa. Tetapi pada hakikatnya bahwa sang mukir itu sendiri sudah terlepas dari taklif bahwa dia itu menyerahkan uang atau barang kepada mukarlah walaupun mukarlah sudah menolaknya. Gitu. Nah, ada permasalahan lain bahwa e, kalau misalnya seseorang berikrar Lalu, dalam ikrarnya tersebut eh, berubah dengan kalimat yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya eh, dia mengatakan bahwa eh, baginya itu uang, misalnya seribu dolar. Eh, tidak, misalnya uang lima ribu dolar, maka yang berlaku adalah yang pertama. Ini yang seribu dolar, bukan yang sel selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada dua perkataan dalam ikrar itu yang bertolak belakang, maka ke perkataan yang pertama yang diambil. Misalnya lahu asharata la baltisah. Masalan baginya eh, ada padaku misalnya eh, sepuluh, sepuluh unit misalnya. Eh, tidak akan tetapi sembilan. Yang benar adalah yang sepuluh. Jadi diambil yang perkataan yang pertama. Begitu pula misalnya dikatakan masalah indi misalnya wadi ahwaqad halakat kalau misalnya padaku adalah uh, apa barang pinjaman tapi hilang itu tidak yang hilang itu tidak bisa diterima karena dia mengatakan padaku gitu maka uh, padaku uh, tit barang titipan itu itu yang jadi muktabar gitu kecuali kalau mengatakan demikian bahwa dulu padaku pada saat itu atau dulu padaku ada titipan tetapi setelahnya itu apa ibaratnya e, hilang nah, itu e, tidak menjadi masalah itu artinya mengkhabarkan bahwa e, barang titipannya sudah hilang tetapi kalau padaku ah ini bermasalah oleh sebab itu pernyataan dari pertama dengan yang kedua itu harus laras kalau berbeda maka diambil yang pertama yeah. Nah, kalau misalnya jumlahnya atau pernyataannya adalah pernyataan pengecualian atau istisnai, itu bagaimana? Misalnya, apakah e, berlaku atau tidak berlaku? Ini jelas-jelas -jelas berlaku. Baik itu yang berhubungan dengan haknya atau berhubungan dengan hak milik orang lain. Misalnya dikatakan atau illa ghurfa al Dikatakan bahwa Uh, rumah ini misalnya uh, yang ada pada de, yang 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 rumah ini ya gitu yang ada padaku yang yang aku tempat tinggalkan misalnya itu mempunyai Zaidin atau yang memil yang dimiliki Zaidin kecuali uh, kamar yang itu misalnya demikian maka itu diperbolehkan berarti yang Zaid, Zaid itu memiliki seluruh rumah tersebut kecuali kamar Fulania atau kamar tertentu. Begitu pula, misalnya, Laisalahu, minha dihidar illa al Ghurfa al -fulaniyah. Misalnya, padanya itu tidak memiliki sesuatu apapun di rumah ini, kecuali misalnya, pintu atau misalnya, kamar itu, maka dia hanya memiliki kamar itu. Itu pun bisa, dijadikan ekor tidak menjadi masalah, gitu, ataupun Laisali, minha dihidar illa, eh, al Ghurfa al -fulaniyah ya yani, e, aku tidak memiliki apa-apa di dalam e, apa di dalam rumah ini kecuali misalnya e, kamar tersebut maka itu bisa pula dijadikan ikrar jadi berlaku walaupun dengan jumlah atau dengan pernyataan atau dengan perkataan yang pengecualian demikian itu tidak menjadi masalah jadi tidak e, tidak, ber, tidak bertolak belakang berbeda hal dengan yang contoh yang sebelumnya bahwa misalnya e, baginya ada padaku ada misalnya 1000 dolar lalu eh tidak misalnya 5000 dolar ini tidak berlaku yang kedua tapi yang pertama itu yang berlaku karena ini bukan pernyataan pengecualian kepernyataan pengecualian itu yang berlaku gitu karena berbeda antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua nah kalau misalnya begini Uh, dia mengatakan bahwa benda ini atau barang ini atau harta ini milik Syifulan. Lalu kemudian mengatakan enggak milik Syifulan. Yang kedua, misalnya Hadhidar li Zaidin, semak misalnya uh, bakrin misalnya demikian. Ini rumah ini adalah pemilik uh, pemilik Zaidin, tapi uh, tidak pemiliknya adalah Bakara. Ini tidak bisa diberlaku yang kedua. Yang berlaku itu yang pertama, yaitu Zaid. Gitu. Oleh sebab itu dalam pernyataan atau pengakuan daripada ikrar tersebut harus berhati-hati dalam ucapan mengikrarkan hal tersebut karena yang ikrar yang pertama itu yang berlaku nah di dalam masalah pengakuan atau e, ikrar dalam masalah pengakuan e, baik itu dalam masalah bunua atau hal yang sifatnya pengakuan terhadap masalah anak ataupun saudara ataupun pun yang sejenisnya yang bersifat secara nasab ya maka ini akan berlaku ya kan dan ya di dalam ikrarnya tersebut kalau berla dengan berlakunya ikrarnya tersebut dan dengan dibenarkannya ikrar tersebut maka konsekuensinya adalah nasabnya berlaku maka hal-hal yang uh, mulazamah dari hal tersebut harus berlaku juga misalnya tentang Eh, apa hormatnya nikah atau nik tidak dibolehkan nikah antara saudara kalau misalnya ikrah atau pengakuannya dengan persaudaraan ataupun dengan masalah warisan ataupun dengan masalah eh, apa infak itu nafkah yang wajib kalau misalnya pengakuan terhadap anak ataupun dengan masalah warisan dan yang lain-lainnya itu konsekuensi daripada ikrar yang dia ikrarkan dengan masalah anak ataupun saudara Nah, kalau misalnya ada e, kasus demikian bahwa seseorang itu berikrar, ya kan? Atau berikrar bahwa si fulan itu adalah anaknya. Gitu. Bahwa si fulan ini adalah anaknya. Kalau dia misalnya anak kecil, ya kan? Kalau dia e, dia misalnya anak kecil yang belum balik. Gitu. E, e, itu bisa dibenarkan ikrornya, ya kan, bahwa dia itu memang anaknya si Fulan. Itu kalau tidak bertolak atau tidak eh, apa ibaratnya eh, tidak bertolak belakang dengan bukti-bukti secara his ataupun secara adat. Itu yang tidak bertolak belakang. Misalnya secara hisnya, misalnya eh, atau secara adat misalnya umurnya misalnya sangat dekat sekali umur cuma setahun tidak bagaimana secara adat kita bisa melihat bahwa bagaimana mungkin anak sama orang tua selisihnya umur cuma setahun misalnya secara adat tidak mungkin dibenarkan jadi harus tidak ada eh, apa ibarat sesuatu yang bertakbakan dengan his ataupun adat misalnya masalah his pun atau masalah yang sifatnya itu hisia yang bisa kita lihat misalnya sangat jauh berbeda ini anak sahabatnya itu pun e, harus kita e, pertimbangkan kalau tidak ada bertelakangan dengan masalah his atau hisiah atau dalam masalah adat maka itu bisa diterima itu Nah e, dan juga syarat yang kedua adalah e, tidak adanya perselisihan gitu atau pengakuan yang lain bahwa dia adalah anak e, yang lainnya, itu kalau misalnya terjadi munazaah atau terjadi ini pengakuan, lalu ini pengakuan yang lain, berarti terjadi munazaah, maka ini tidak bisa berlaku nasabnya. Jadi yang pertama adalah lam yukadzibu al his wal adah artinya tidak berkesesuaian dengan masalah hisyah ataupun dengan masalah adat, kebiasaan, misalnya masalah umur tadi disebutkan dan juga tidak adanya munazaah atau tidak adanya uh, apa perselisihan di antara pengakuan tersebut, maka anak kecil tersebut kalau dengan dua syarat tersebut bisa di Eh, apa dibenarkan atau dosa tersebut adalah eh, terjadi maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai eh, anak daripada fulan yang berikrar. Begitu pula untuk dan juga dalam masalah ini berarti eh, konsekuensinya adalah hal-hal yang hubungan dengan anak sama bapak itu terjadi. Kalau sudah diterima ikrarnya bahwa anak tersebut adalah eh, putranya si mukir atau orang yang berikrar. Contoh seperti anaknya, pula si misalnya pewarisannya, nafkahnya dan anaknya lain daripada orang yang mengakui tersebut atau orang yang mukir tersebut menjadi saudaranya mukerbihi atau orang yang anak yang diakui sebagai anak, berarti dia saudara dari anaknya lain daripada orang yang mengaku tersebut atau yang mukir tersebut itu konsekuensi daripada dan juga saling mewariskan ya tadi telah disebutkan itu konsekuensi daripada orang yang mengakui bahwa si fulan adalah anaknya. Syur dalam pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai masalah ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Rabbana. أغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا أغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا أغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا